Pemadam Maroko, itu aura asihannya sangat besar sekali. Itu apalagi aura keibuannya juga. Nanti ada sebuah berita yang besar sekali mengenai beliau, mengenai Pemadam Maroko, tentang masalah percintaan ya. Amanda dalam penerawangan Suhu Chung tercium skandal percintaan hingga prediksi karir berantakan. Berawal kenamaan Suhu Chung melihat akan terjadi sesuatu pada Amanda Manopo di masa depan. Suhu Chung melihat Amanda akan masuk dalam lingkaran skandal besar soal percintaannya. Bahkan semakin besar skandal tersebut, Suhu Chung melihat akan merusak karir Amanda Manopo yang saat ini berada di atas langit. Meski begitu, Suhu Chung tidak menyebut pasti soal skandal dan dengan siapa Amanda akan terjebak dalam masalah besar yang disebut-sebut sedang mengintainya. Menurut Suhu Chung, Amanda saat ini sedang berada dalam fase pendekatan dengan seseorang dan berita itu akan diprediksi menghebohkan. Berjudul Skandal Menghebohkan diprediksi mengintai Amanda di puncak karir, apa itu? Amanda Manopo kini menjadi aktris Indonesia yang berada di puncak popularitasnya. Popularitasnya di Ikatan Cinta Tak Ayal membuat Amanda Manopo selalu mendapatkan perhatian, juga selalu dijodohkan dengan Arya Saloka, memiliki karir cemerlang. Seorang paranormal justru menerawang akan ada berita besar atau skandal menghebohkan yang mengintai Amanda Manopo. Menurut paranormal Suhu Chung, Amanda Manopo diterawang akan terlibat dalam sebuah skandal di puncak karir yang ia jalani. Namun sebelum meramalkan itu, Suhu Chung meramalkan Amanda Manopo dan Arya Saloka masih memiliki keinginan untuk bersama dalam satu panggung lagi jika Ikatan Cinta tamat. Masih ada keinginan. Keinginannya sangat besar sekali, kata Suhu Chung, seperti dikutip dari kanal YouTube NSTAR. Suhu Chung juga memprediksi akan ada sebuah berita besar yang akan menghampiri Amanda soal hubungan atau masalah percintaannya. Ada berita besar tentang Amanda, tentang masalah, ungkapkan Suhu Chung. Suhu Chung, Amanda saat ini sedang berada dalam fase pendekatan dengan seseorang dan berita itu akan diprediksi menghebohkan. Karena hal itulah, Amanda Manopo dan Arya Saloka saat ini memutuskan untuk menjaga jarak untuk menghindari cibiran haters dan perasaan pasangan masing-masing. Itu cara dewasa mereka untuk meredam emosi gejolak yang ada, kata Suhu Chung. Suhu Chung mengatakan ada potensi keduanya memiliki perasaan satu sama lain karena sering bersama. Potensi ada, tapi mereka sosok yang dewasa yang bisa mengatur emosi mereka berdua, ungkapnya. Namun, ia tidak mengungkapkan siapa sosok laki-laki yang saat ini sedang dekat dengan pemeran Andin di Ikatan Cinta tersebut dan sepertinya itu bukan Arya Saloka.